Ci, macam misteri Nusantara pula. Sampai sana je tak ada line. Tanpa kopi, aku lemah. Aku harap sangat kes coronavirus ni akan berkurangan. Yang penting kita dah tahu apa benda kita nak show. Memang kita kena pilih the best shot lah. Assalamualaikum. Anda kini di dalam rancangan Happy for Ustaz. Ci, macam misteri Nusantara pula. So, welcome back guys to Happy for Ustaz episode yang kelima. So, before this kita ada Azwar untuk episode yang keempat. Aku akan introduce sikit pasal aku. So, nama aku Kamel Azim and aku as videographer dan juga video editor di Koyan. So, aku dah kerja dalam Koyan ni dalam setahun lebih lah. Tapi before aku start, aku adalah freelance under my Koyan, which is the first time aku interview dengan Ustaz. Lepas interview tu, Ustaz dah bagi task kat aku untuk pergi shoot. To shoot off station, kena tidur semalam dekat Ipoh, kampung orang asli. Sampai sana je tak ada line. So, tu adalah pengalaman yang baru lah. Memang best lah. Now, aku nak cerita pasal service apa yang Koya buat. Basically, service kita orang, the first is Widit. Widit ni, dia adalah video marketing yang berduration selama seminit. Our previous client adalah Mid Expert. Second is Widit Plus. Basically, Widit Plus ni adalah video event atau highlight yang berduration selama 3 minit. Basically, video-video ni akan kita akan shoot macam ada event. Dan selain tu, kita ada buat commercial and ada branded content, ada motion graphy. So, kalau korang nak tengok macam mana aku kerja rumah, korang boleh swipe up macam Instagram juga. Okay. Sebelum aku memulakan kehidupan aku sebagai seorang video editor, of course lah, aku akan buat kopi dulu. Tanpa kopi, aku lemah. Biasanya aku, sebelum aku start kerja, aku akan buat kopi dulu. Sama dengan kalau aku ke office pun, aku akan buat kopi dulu. Lepas tu baru aku akan start kerja aku. Then, baru aku start editing. Sebab shooting pun tak dibenarkan. So, for now, just kita plan. Planning dengan team Arfa, Azwar and lain-lain, Mister. So aku akan start editing dulu lah. Tapi biasa editing flow dia sama je. Kalau kat office ke kat rumah, macam video tu aku akan cari lagu dulu yang sesuai dengan video yang klien minta lah. Aku akan cari lagu, aku akan buat arrangement lagu tu the duration dalam seminit. So baru aku masuk footage, refer tu storyboard lah. Then baru aku cari sound effect, buat colour, sama lah. So, bila kita start kerja rumah ni, satunya cabaran bagi aku which is dia susah nak communicate. Dia tak susah tapi macam bagi aku, aku suka kerja di dalam kumpulan. Macam ada live, ada kita depan-depan lah. So kat situ kita boleh tengok, kita boleh interaction secara live lah. Kat situ agak riuh sebab kalau ke office dia jarang senyap lah. Memang akan riuh juga. Tapi bila dah work from home ni dia macam lemah sikit. Tapi aku cuba untuk kuatkan semangat. Bila aku dah penat editing ni, biasanya aku akan keluar rumah, aku akan pergi ke taman. Lepas tu aku akan sit down, aku akan chill, tengok green. Kadang bila fresh air tu masuk, kadang ada idea yang akan sampai lah. Macam idea editing. Sebab kalau kat office biasanya kalau petang bila semua dah penat, kita orang akan lawan-lawan unuhnya. Sebab tu cara kita orang untuk release sekejap lah. Lepas tu sambung balik. In the end, aku harap sangat kes coronavirus ni akan berkurangan. Sebab nak tunggu dia habis semua tu makan masa yang agak panjang lah. Maybe dalam 2-3 tahun baru hilang semua. So for now, aku harap semua orang boleh kembali bekerja di office. Of course, satu lagi kalau dah habis, tak sabar nak travel, nak pergi pantai, nak pergi hutan. So itu je lah ketenangan setelah lama berkurung. Okay guys, stay safe.